Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku dikirimin sesuatu guys sama Fish and Furious ya guys ya. Jadi Fish and Furious ini adalah toko ikan predator guys. Dia tuh selain online, dia juga punya galeri baru ya. Aku belum sempat ke sana sih, dan aku juga jujur aja baru kontakan sama Kak Marcel. Ini thank you banget loh Kak Marcel ya, aku dikirim sama Radmor Fish. Itu tuh baru kontakan tuh kemarin guys. Padahal aku dari sebelum jadi nge-YouTube juga, aku tuh udah sering buat ngecek-ngecekin Instagramnya guys. Yaudah deh, gak usah lama lagi, kita langsung aja buka paketannya guys. Ini dikirimnya tuh sebenarnya udah dari hari Selasa ya, ini hari Kamis, ini Kamis pagi, jadi itu sebenarnya nyampe Rabu malam, tapi aku tuh pulang malam, Rabu sore kayaknya, tapi aku pulang malam kecapean langsung ketiduran, jadi aku baru ingat nih paketan belum dibuka, semoga masih hidup ya guys ya ikannya ya. Yaudah kita langsung aja buka sekarang yuk guys, yuk let's go. Oke, di sini kita langsung aja buka, ini pakai Tiki Ons, jadi sehari sampai. Langsung aja buka dari mana nih ya, sembarang lah milih ya, kita buka pakai cutter. Oke, kita buka lagi. Oke guys, sebentar ya. Ini pakai kresek hitam, terusnya pakai kardus lagi, terus pakai lakban kuning. Ini benar-benar kayak packingannya banyak banget lakbannya guys. Agak susah dibuka, tapi ini adalah packingan yang cukup bagus ya guys ya. Nah, siap. Oke. Oke guys, ini dia ya. Oh, di sini juga masih ada kresek hitam lagi nih. Oke, dan ini. Oh, masih gerak sih. Masih hidup, masih gerak guys, masih hidup ya. Ini aku nggak tahu sih kalau kirim ikan ini tuh kuat berapa hari ya. Sepertinya dia masih hidup, dan ini dia guys. Taraaa, ini dia Dit. Wow, ikan apa Dit? Dit? Ikan jair. Nggak guys, ini adalah largemouth bass ya guys ya. Sumpah, ini ya kreseknya juga. Bukan kayak ini plastiknya, biasanya kan plastik biasa. Ini plastiknya agak keras nih, lumayan bagus nih guys. Ini adalah largemouth bass. Jadi largemouth bass ini itu salah satu ikan yang menjadi, apa ya, jadi favorit kalau misalnya dimancing lah. Pernah main game mancing nggak dulu? Mancing-mancing di PS kayak gitu pernah nggak? Oh iya. Kan pasti ada ikannya kan, largemouth bass tau nggak? Largemouth bass ya gini. Nah iya largemouth bass, nah iya guys. Ini adalah largemouth bass ya. Ini dari Amerika, dan ini tuh sejenis bass-bassan ya, kayak peacock bass kayaknya. Ini aku tertarik banget punya karena aku jadi kayak nostalgia gitu loh. Dulu kan ada bluegill, ada largemouth bass kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya kita main game mancing, nah aku penasaran nih kalau kita punya tuh kayak gimana. Ternyata Kak Marcel kirimin. Nah ini awalnya mau kita taruh di tank utama Dit, tapi ternyata nggak ada yang ukuran gede. Kayaknya ini kita taruhnya di tank ikan pari aja kali ya. Iya. Yang ada ikan pari yang ada gitu-gitu. Tuh, kayak gini sih bentukannya sih. Ya dibilang bagus sih, kalau menurut aku cukup bagus ya guys ya. Warnanya ternyata dia kayak hijau-hijau kayak gitu, hijau tua, dan ada motif-motifnya. Ini masih nggak terlalu jelas, mungkin kalau misalnya kita udah masukin ke dalam tank kita bakal lebih jelas. Tahu kan Dit, bener Dit? Yang latar-latar gitu. Nah ini biasanya kalau misalnya gede tuh orang tuh pegang di tangannya kayak gini kan. Iya asli tuh, kayak gini dipegang kayak gitu kan. Nah ini dia nih guys ikannya. Yaudah kita langsung aja deh ya, aklimasi dulu di tank yang itu. Ini berhubung masih ada pembangunan dan kayak gitu-gitu, supaya aku jadi agak males gitu guys kalau misalnya lagi ngebangun kayak gini dan belum selesai. Makanya ini sama kita malam-malam aja lagi ya, di ininya dilanjutinnya ya, ntar malam-malam. Ini kita masukin aja dulu ke sana, nanti kita keluarin, abis itu nanti malam-malam kita bahas dia lebih lanjut guys. Oke. Nah guys, jadi ini bakal kita taruh di sini ya. Di sini udah ada ikan ini. Ini ikan apa namanya? Pike ya. Apa sih namanya? Lupa. Odo pike. Di sini ada Parimotoro. Di situ ada Black Ghost, dan ini kita udah aklimasi, kita langsung aja keluarin ya. Berarti dia kuat nih ikannya nih. Nah, ini enaknya kita langsung buka aja kali ya. Ntar pakai ini dulu deh. Pakai gunting. Nah, kita buka pakai gunting langsung aja ya, guys. Udah, enggak apa-apa. Kreseknya rusak. Wih, bagus ini. Kreseknya pickingnya bagus. Dia udah 2 harian masih hidup. Aja masukin ya. 2, 3, oke, wis. Wah, aku ada di mana? Biasa aja sih ya, kalau misalnya ini, tapi gedenya lumayan sih. Tapi cukup unik, karena memang ikan ini tuh lumayan jarang, Dit. Dia masih mirip-mirip sama si peacock bass, tapi dia lumayan jarang. Tadi kayak gini. Gedenya cepet sih, nanti kalau misalnya udah gede, katanya itu bisa nyusul yang lain, Dit. Bisa nyusul yang lain ada di tank utama. Jadi ini kemungkinan besar, kedepannya bisa kita taruh di tank utama, gitu ya. Dia masih biasa-biasa aja, dia masih bongong-bongong aja karena baru sampai. Dan ya udah biarkan dia adaptasi dulu kali ya guys ya. Mungkin kalau malam nanti juga dia udah adaptasi, lebih muter-muter, lebih bagus lagi kalau misalnya kita udah bisa kasih makan. Jadi ya udah kita bakal lanjutin video ini malam-malam, dan abis itu kita bakal videoin lagi. Ya udah nanti ya, malam-malam dah. Oke guys, jadi sekarang kita bakal ngebahas lagi tentang si largemouth bass guys ya. Sebenarnya si largemouth bass ini tuh di sini udah seminggu, aku udah nggak bikin video tentang dia tuh udah seminggu. Soalnya awalnya mau di follow up, tapi dia kemarin sempet sakit gitu guys, sakit gara-gara aku nggak tahu ya, pokoknya kayak digigit-gigitin. Sekarang masih sakit, tapi kondisinya sekarang udah oke. Nah sebelum itu juga aku mau kasih tahu ini, di sini kan awalnya teman Santik ya, teman Santik juga mati guys ya. Kayaknya dia gara-gara masih kecil, terusnya kan sama kita kan kemarin lagi ada pembangunan gitu ya, di brok-brok sampai dia stres kayaknya guys. Akhirnya dia tiba-tiba ada di pojokan sana dan meninggal dunia ya. Nah kalau
kalau ini si Canamaru, karena kemarin juga di sini kita nggak ngerti kenapa jadi berlumut ya Dit ya. Wah parah sih guys, lumutnya nggak ngerti lagi kenapa. Jadi sama kita ini diamankan dulu nih, si Canamarunya kita taruh di sini guys. Sipla ini untuk Pulcera juga ada di sini, dia aman-aman aja, semakin galak. Ada Kodok juga di sebelah sini, dan ini adalah bintang yang akan kita bahas hari ini guys. Ini si Lazmut bahas ya guys ya. Tuh, cuman nggak tahu deh, kelihatan nggak ya Dit? Ini airnya agak butek soalnya habis water change gitu guys. Kita coba cek deh ini lampunya, bagusan warna apa nih. Ini aku juga udah pakein lampu guys di sini. Cuman lampunya kurang besar ya, jadi nggak muat. Nah ini nih guys, lampunya warna ini aja ya. Ini putih ke ungu-unguan sedikit, dan itu dia si Lazmut bassnya. Lazmut bass ini kalau kita lihat-lihat tuh sering ribut sama Odopaik Dit. Jadi ada Odopaik kan di situ kan. Nah si Odopaik kayaknya kita berantemnya sama Odopaik deh kayaknya kalau kita lihat-lihat ya. Soalnya si Lazmut bass ini tuh kalau teman-teman lihat juga ada bagian putih-putih gitu tuh. Iya kayak habis digigit, terus itu ada sedikit putih-putih, nggak tahu kenapa ya. Ini emang kita lagi diobatin juga pakai Akriflavin, tapi kalau Akriflavin ntar kuning banget. Nah kemarin tuh aku nggak videoin soalnya gitu, pas kita kasih Akriflavin jadi kuning banget, nggak kelihatan apa-apa guys. Kalau misalnya teman-teman lihat juga di sini, si Odopaiknya udah nggak sepemalu dulu. Kalau dulu ada orang sedikit aja dia langsung kabur ya. Itu ada luka gitu ya di bagian kepalanya dikit, Dit. Odopaik Dit merah tuh, nggak tahu luka nggak tahu apa ya. Tapi andai kata luka, memang mereka ini tuh dua apa ya, Tom and Jerry gitu loh guys. Yang benar. Gue tampol lu sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Berani yo sini maju. Jadi kadang-kadang mereka berantem kayak gitu loh. Nah di sini juga aku bakal coba buat kasih makan si Lazmut bass, tapi sebelum itu aku bakal bahas dulu guys ya tentang si Lazmut bass ini guys. Nah jadi Lazmut bass ini tuh sekarang-sekarang ini suka ada lagi di Indonesia guys. Sebenarnya kalau teman-teman lihat tuh Lazmut bass sama peacock bass tuh mirip-mirip ya. Yaitu mulutnya dia gede, tapi kalau Lazmut bass ini dia lebih gede mulutnya guys. Emang warnanya sih cenderung tidak terlalu menarik ya guys ya. Cuman aku tuh suka dia karena ya kemarin aku bilang itu di game-game mancing itu tuh dia memang menjadi salah satu ikon gitu guys. Karena memang dia kan di Amerika juga ya. Ada banyak banget nama lainnya. Ada yang bilang Lazmut bass atau LMB guys ya. Lazmut bass kan LMB, Whitemouth bass, ada yang bilang juga Bigmouth bass, Black bass, Florida bass, dan banyak lagi guys. Karena ada banyak banget nama lain dari dia. Kalau nama Latinnya itu tuh Micropterus salmoides. Untuk bentuk fisiknya ya, teman-teman bisa ngelihat tuh dia tuh ciri-cirinya warnanya emang hijau zaitun gitu sampai ke abu-abuan kehijauan gitu, dan biasanya ditambah lagi dengan bercak-bercak yang gelap guys. Gimana bercak tersebut tuh? Gimana? Ngalangan lagi sih Eta. Kalau teman-teman lihat juga di mana sih bercaknya itu ya, dia tuh membentuk garis horizontal yang bergerigi di sepanjang sisinya guys. Jadi emang ada garis gitu horizontal tuh. Ini si pari juga lucu sih kalau lagi kayak gini ya, tuh kaki. Ini kakinya tuh kelihatan gitu. Halo. Tuhan. Iya kayak mau senyum gitu, udah biasa lagi sekarang deh ya. Ikan ini walaupun seperti ini ya, dia tuh bisa mencapai 75 cm guys. Itu gede banget guys, karena 75 cm ikan ini dia gendut Dit. Jadi terlihatnya besar banget ya. Tuh kan, dialangin aja sama ikan pari, kagak ngerti lagi dah. Dan biasanya kalau yang betinanya dia ukurannya lebih besar. Itu biasa sih, emang betinanya biasanya lebih besar guys. Nah, untuk beberapa sumber penyebarannya, ikan ini tuh ada di Amerika Utara, di bagian timur, dan di tengah. Dari Kanada juga, Amerika Serikat, hingga di Meksiko. Dan meskipun juga bisa meluas juga ke tempat-tempat yang lainnya guys. Dia termasuk ikan yang invasif juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kita iseng-iseng kayak, apa ya, lempar ke sungai kayak gitu-gitu. Gila sih, pasti ikan-ikan yang lain tuh bakal habis sama dia. Karena dia makannya tuh benar-benar banyak guys. Yaudah, kita mau coba buat kasih makan dia ikan. Kebetulan tadi juga Adit habis beli ikan, kita mau ambil dulu ikannya, dan ntar kita bakal coba dikasih ke dia guys. Semoga dia mau makan ya. Nah guys, di sini memang tempat kita menaruh ikan ya. Ada banyak ikannya di sini. Tuh. Lumayan lah, kita masukin aja. Segini kurang nggak ya? Ada yang mati lagi ikannya guys. Ini tadi beli niatnya mau banyak, tapi tinggal sisa 1 liter ya Dit. Tapi 1 liter juga banyak ya, lumayan lah. Banyak ikan-ikan kecil kayak gini guys. Ini yang muat di mulut bassnya ini. Kita bakal coba buat masukin ya, mereka semua ke sana. Nih guys, bass ini tuh memang kata Adit, dia makannya gila ya Dit. Parah ya dia yang makannya ya. Aku sih pernah lihat dia makan cuma sekali dua kali guys. Kita coba buat masukin ikan. Ini kita masukin ikan yang agak gede dulu, supaya kita lihat gimana reaksi dia ya. Dia emang kalau dari cara makannya sih, tuh kita masukin lagi sini. Ya ikannya udah ini, ikannya juga dia udah itu lagi. Apa karena direkam atau gimana ya, atau dia jarang makan ikan hidup ya. Biasanya di sini kita dikasih udang gitu ya. Oh, lihat. Wih. Balik lagi deh guys. Tadi dia udah mau makan ya. Tapi emang sebenarnya sih gila sih harusnya. Ikan pari juga bisa aja ya dia makannya. Nah, kok kita masuk-masukin aja guys ikan-ikan ini guys. Ada ikan yang mati juga. Ini yang mati ini nih biasanya dimakan ikan pari sepertinya. Ayo tuh. Ayo. Lari gue pas. Ah. Oh, makan guys. Wih.
Ih, lihat ya mulutnya dia. Gila sih, ngeri guys. Mulutnya bisa ngegede gitu loh. Mengerikan sekali. Besar sekali mulut Anda. Hei, akhirnya dia makan ya. Si Black Ghost juga ada di sini. Terlupakan sih ya Black Ghost. Ada di ujung sana, tapi dia sehat kok guys. Dia kalau makan baru keluar. Dia makan keluar ya. Biasanya makan udang juga dia edit ya. Udang, pokoknya di sini tuh biasa kita kasih makannya udang gitu guys. Ini yang kita kasih makan aja. Berapa ikan, karena memang hari ini sebenarnya udah kasih makan sih tadi pagi tapi. Itu cuma si ikan pari kayak gitu-gitu biasanya suka makan lagi sih dia. Kasih aja ikan yang kecil-kecil ya. Kalau Odopaik ternyata kalau soal makan dia masih agak malu ya, Dit. Hey, mainnya. Kalau diliatin ya. Tuh, dia udah mulai itu Odopaik tuh. Harus ada depan muka dia banget. Punyaku. Tuh guys. Oh, dia baru ngedit. Ini lagi agak butek lagi airnya. Ikan pari ini harusnya juga makan. Kalau ikan gini enggak tahu si Black Ghost makan enggak ikan-ikan kecil kayak gini, Dit. Kalau yang hidup sih enggak tahu ya, kalau yang belum pernah sih cukup. Oh iya, makan ya dia. Entah makan entah ini, Dit. Entah kayak cuman ini doang, Dit. Kayaknya kayak yang mati kan masih mau deh kalau yang mati. Yang mati mau makan ya. Tuh guys. Oh, lihat tuh si Larmouth Bass perutnya langsung buntal guys. Jadi pufferfish guys. Perutnya langsung jadi besar gitu guys. Nah, ini nih ikan pari nih. Ikan pari nih. Harusnya nih yang kayak gini langsung kelibet nih sama ikan pari nih. Ayo. Entar ya. Ini masih agak seperti ini ya. Tuh guys, ikan pari sudah mulai tuh. Ikan pari udah mulai tuh. Bergerak ya. Tapi sepertinya tidak terlalu lapar sih. Cuman kita udah bisa lihat ya Larmouth Bass ya. Tadi aku sengaja kasih ikan yang gede guys. Soalnya biar teman-teman tuh valid gitu loh sama apa yang aku omongin ya. Soalnya si Larmouth Bass ini tuh memang bagian mulut itu menggila guys. Dia gede banget guys. Untuk makanannya sendiri dia tuh segalanya. Yang penting makanannya kayak daging-dagingan, bisa ikan, bisa katak, ulat, bisa bahkan ular aja dia makan guys. Yang lebih mengagetkan lagi ya, tahu nggak dia makan apa, Dit? Bayi buaya dia makan, dia aslinya, di alam aslinya. Buaya aligator gitu, bayi aligator mana dimakan loh. Dan kalau misalnya dia udah settle banget, udah oke banget, dia tuh nyamber mangsanya ya kayak peacock bass sih. Malah kalau misalnya kita ini ya aduin ya si Larmouth Bass sama peacock bass nih buat cara makannya, kemungkinan besar sih menang Larmouth Bass guys. Karena emang si Larmouth Bass ini tuh tadi aja kelihatannya dia barbar banget gitu loh. Untuk habitatnya di asli biasanya tuh dia ada sedikit-sedikit vegetasi gitu guys, kayak tanaman-tanaman seperti itu. Karena memang si vegetasi di situ kan suka banyak ikan-ikan kecil tuh. Nah, itu bakal jadi makanan dia. Emang di alam aslinya tuh dia salah satu top predatornya gitu. Bahkan buaya aja dimakan sama dia yang masih kecil ya. Kalau yang masih besar sih dimakan sih pasti LMB-nya sama buaya. Dan untuk temperamennya dia tuh sebenarnya tidak terlalu sering menyerang buat ikan lain. Kecuali ikan lainnya itu tuh ukurannya lebih kecil dibanding mulut dia. Itu insya Allah lah termakan sama dia guys. Sip, jadi kayak gitu ya guys. Di sini juga kebetulan aku mau ngasih lihat ke teman-teman. Di sini kita udah ada tank yang ini sama kita dikasih lampunya udah 2. Jadi terlihat lebih bagus juga editnya di kamera ya. Dan ini airnya juga jernih banget. Aku seneng banget ngelihatnya. Dan sekarang kita bakal coba buat kasih makan. Ini belum kasih makan kan, Dit? Belum. Kita coba kasih makan juga guys. Guys, jadi kita udah ambil segini, banyak banget, lumayan ya, pada lompat-lompat guys. Sebenarnya tuh kalau kita perhatikan nih, aku selalu ngasih makan ikan kayak gini. Kenapa? Karena aku mau ngasih makan ikan lele tuh suka bikin mampet guys. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam ya, kita kasih ke mereka yang ada di sini. Kita bakal gini-giniin dulu. Dia udah tahu mau bakal dikasih makan tuh. Kita langsung aja ya guys. Wih, kulit caplok gua. Caplok sih ini pasti bisa lompat dia sebenarnya ini. Untuk menggigit jari aku tuh bisa aja sebenarnya. Takut ya? Tuh guys, kasih pelan-pelan ya. Lihat guys. Wah. Tidak akan ada yang bisa lari. Tuh, itu palmas orna tuh. Akhirnya dia makan juga. Wah, gila sih. Inilah serunya kita memelihara ikan predator ya. Walaupun ada satu ikan sebenarnya gabut guys kalau kayak gini ya. Cuman ikut panik doang tuh dan feifeng. Dia enggak tahu ikannya itu makan apa, dia kagak ngerti aku guys. Sepertinya dia makan lumut-lumut dan sisa makanan gitu loh. Soalnya dia kalau lagi ribet kayak gini dia enggak ikutan guys. Jadi cuman ikut minggir-minggir doang. Tapi yang lain tuh menggila ya. Ini juga sebenarnya peacock bass tuh kan ada 3 di sini nih. Yang satu tuh kemarin sempat kayak dia udah sekarat, udah mau mati awalnya guys ya, kita lihat ya. Cuman ternyata sekarang dia berhasil untuk survive lagi dan dia udah oke lagi. Udah biasa. Di sini ada satu alfanya buat peacock bass sepertinya yang ini nih untuk keperbas-basannya ya. Dan memang mulutnya juga lebar guys. Cuman kalau dibilang selebar Larmouth Bass sih masih lebaran Larmouth Bass. Ya lebih apa ya, mulutnya lebih oke lah Larmouth Bass lah. Itu sebenarnya. Dan si Larmouth Bass ini juga pertumbuhannya jauh lebih cepat katanya dibanding peacock bass. Apalagi peacock bass jenis mono kayak gini ya. Nanti bakal kita buat satuin ke sini. Sebenarnya semua ikan yang ada di sana kalau ukurannya sudah oke, itu tuh bakal kita satuin ke sini. Soalnya kalau ukuran dari kecil ke agak besar itu sebenarnya dia lebih cepat guys dibanding kayak udah sebesar ini kok lebih besar lagi. Itu biasanya butuh waktu lebih lama, jadi cenderung bisa tersusul gitu guys ya untuk ukurannya. Jadi seperti itu nih, mereka udah mulai kenyang sih sebenarnya ya. Yang di sini sebenarnya agak bikin kaget itu arwananya. Tahu arwana ini dulunya aku beli tuh kecil banget guys, sekarang gua gila sih, tapi sekarang dia udah gede banget. Apalagi matanya itu ya, yang mata anggur deh kayaknya itu ya, kayak gitu. Buat dia tuh keren banget. Aku nggak ngerti sih si albino ini kan katanya kan penglihatannya kurang bagus ya. Sepertinya arwana ini dia sensornya disungut kali ya.
Ini juga giginya lumayan sih, ada tuh ya, tuh ada gerigi-gerigi. Jadi kalau teman-teman kegigit sih ya kayak kejepit lah, lumayan lah. Ini mereka udah pada kenyang ya. Tapi ya gitu guys, kalau misalnya kita kasih makan mereka apalagi pakai ini ya, pakai ikan mas, pasti kan kalau ini ada sisik-sisiknya tuh. Nah, sisik-sisik ini tuh bakal seperti ini. Jadi dia bakal berhamburan kemana-mana. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman punya ikan predator harus punya filter yang mumpuni guys, supaya sisik-sisik ini tuh bakal kefiltrasi lagi dan airnya jadi jernih lagi. Ini kita tinggal sejam lagi juga udah jernih ya, ditea aman kalau ini mah jernih guys. Jadi kayak gitu. Tuh, mereka udah cukup kenyang sekarang. Dan teman-teman juga jadi enak enggak sih sekarang ngelihatnya di video ya? Di video jadi enak sekarang guys ngelihatnya, soalnya ini lampunya kita tambahin seperti ini supaya teman-teman juga makin oke ngelihatnya. Di sebelah situ juga sebenarnya ada ikan piranha. Kita juga kasih makan deh sekalian deh ikan piranha ya. Kasih ikan piranha makanan guys di sini ya. Nih guys, kita coba kasih makan piranha ya. Ini kita juga pinjam lampunya supaya lebih apa sih piranha itu lebih terlihat ya. Cuman biasanya piranha ini dia lebih pemalu guys. Kalau ada ikan seperti ini apalagi baru kita nyalain lampunya ya. Gerombolan piranha tuh bisa takut sama gerombolan ikan lele. Kalau tuan bisa takut sama gerombolan ikan mas yang kecil-kecil ini guys. Gak ngerti kenapa ya. Dia kena mental ngeliat ikan mas apalagi segerombolan. Dia takut sendiri. Padahal ini aku udah jauh guys. Cuman yang itulah yang bikin piranha jadi kurang menarik kalau menurut aku ya, dibandingkan ikan-ikan piranha yang masih kecil nih. Kalau udah segede ini dia jadi begitu, jadi malas buat makan guys. Tuh, woi, tuh makan tuh Dit. Dapat ya kelihatan ya. Ada satu ekor yang termakan. Oh, ada lagi yang termakan guys. Langsung habis tapi ya. Tapi ya gitu sih, walaupun kecil juga dia makannya tetap dicabik Dit. Jadi tetap ada jeroan yang ini gitu lah, tersobek gitu guys. Mereka langsung seperti itu lagi. Entah mereka kenapa ya. Yang pasti ini mereka nih jadi rarius sekarang nih ya. Ikan masnya juga udah jaga jarak sekarang guys. Ada yang diem di sebelah sini ya. Bisa aja sih sebenarnya ya, termakan juga sama piranha kalau piranhanya mau ngejar. Ini juga sebenarnya piranha kalau misalnya iseng-iseng dia gigit kabel tuh ya, itu bisa putus sih kabelnya guys. Tapi kalau digigit kabel sih mati dia pasti ya, jadi kesetrum ya semuanya ya. Cuma sejauh ini sih aku nggak pernah guys ikan piranha gigit kabel itu nggak pernah. Mereka langsung rariwuh lagi ya, entah kenapa ya, entah bagaimana alasannya, yang penting mereka seperti itu tuh. Kenapa tuh nggak jelas guys sekarang dia ya. Makanannya pada kemana sih? Udah habis ya, tinggal segitu-gitunya ya. Kita tambahin lagi deh guys, tambahin lagi sebentar ya. Aku mau ambilin lagi buat mereka ikan yang agak besar. Kita ambilin lebih banyak nih guys, kenyang-kenyang dah. Oke. Dengan dikasih lantai seperti ini ya, ubin ya, kita juga jadi melihat dia tuh lebih jelas gitu, lebih bagus lah kalau menurut aku guys dibandingkan sebelumnya ya, waktu belum pakai ubin. Kemarin sempat dikasih pasir, tapi karena pasir itu aku ngerasa dia jadi rentan buat masuk ini di yang parasit kemarin itu loh. Iya, si cacing-cacing protein yang kayak gitu-gitu. Soalnya si cacing-cacing mereka itu tuh bisa ngumpet di situ, Dit. Kalau di sini seenggaknya kan mereka andai kata terlihat juga nggak bisa ngumpet, lebih gampang dibasmi gitu loh. Jadi kita memutuskan untuk seperti ini ya, tuh guys. Tapi sekarang alhamdulillah sih untuk si cacing pipih itu udah nggak ada. Tapi si cacing protein suka ada gitu sekali-sekali ya. Walaupun sekarang sepertinya sudah tidak terlalu ada lagi. Paling ini ada bibit-bibit lumut sih, ini mah bukan apa-apa sih. Bibit-bibit lumut aja guys. Seperti itu ya. Di sini mereka masih, tapi sudah tidak seagresif tadi guys. Kita balik lagi aja ya ke latmut bas ya. Balik lagi aja Dit. Nih latmut bas guys. Tuh, dia lagi gendut kayak gini. Lagi kita push makan lah pokoknya Dit. Ini juga kita kayaknya bakal dikasih obat ya, karena masih ada sedikit luka. Takutnya si luka ini tuh bakal jadi infeksi ke depannya. Jadi kita bakal tutup video ini dengan kita memberinya obat. Oke ya, kita bakal coba buat masukin obat kuning ini guys. Dan semoga obat kuning ini bisa membuat ikan kita itu tuh menjadi lebih sehat ya guys. Jadi seperti itu ya. Soalnya beberapa ikan juga ya yang lagi sakit white spot kayak gitu sih. Kita kasih obat kuning kayak gini ya. Pernah gulper catfish juga kena ya Dit ya. Itu juga cuma 2 hari sembuh sih. Kalau ini mah dia emang ada luka coakan gitu Dit. Jadi ya memang lebih lama buat sembuhnya pastinya. Tapi kalau misalnya kita nggak kasih obat kuning kayak gini, kemungkinan besar jadi infeksi yang semakin meradang ya. Dan ujung-ujungnya bisa merenggut nyawa juga guys. Sip, okay lah. Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you guys.